Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Thailand, lewat Temrong Bungsong Paisan, dilantik sebagai Perdana Menteri Sementara mentadbir kerajaan. Menteri Keadilan Pontip Tapkan Juna memaklumkan Kabinet sebulat suara bersetuju memilih Temrong yang juga Menteri Perdagangan mengambil alih tampuk pemerintahan Yingluck. Yingluck dipaksa letak jawatan bersama-sama sebahagian daripada anggota kabinetnya selepas didakwa salah guna kuasa memindahkan seorang pegawai kanan kerajaan pada 2011 ke jawatan lain. Dan mengikut peraturan, perpindahan pegawai kerajaan perlu dibuat mengikut peraturan dasar moral. Mahkamah menyifatkan tindakan Yingluck ada agenda tersembunyi dan tindakan itu tidak dapat diterima.